609 ke Madinah sekarang Madinah. Sedia untuk berlepas. Kami ingin menjemput berjemaah yang memerlukan bantuan khas untuk memasuki pesawat terlebih dahulu melalui B2B. Para jemaah juga diminta memegang pas masuk dan paspor sahaja semasa masuk ke pintu berlepas. Barang-barang lain diminta untuk simpan di dalam bagasi yang dibawa. Para jemaah yang lain diharap untuk menunggu pengumuman seterusnya. Terima kasih. Ni teman-teman dah. Dah scan dah ni. Lepas dah. Tembak-tembak. Jamila binti Abu, sila datang ke hadapan untuk gencet. 11 dulu, saya datang ke depan ya. Baik, Jah. Selamat Jah ya. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Salam. Nah, kau depan tanya seat number, pakai seat. Kau depan tanya ada ruang kan? Nombor berapa? Ini sistem eh. Bila di scan macam tu, sistem kat situ tu keluar nama. Baik je, selamat. Ya, yeah, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Ya. Yeah. Insya-Allah. Ya, okay, yeah, selamat ya, yeah. Insya-Allah. Selamat. Okay, jumpa lagi. Selamat ya. Yeah. Insya-Allah. Sama. Ya, yeah, selamat. Ya, yeah, doa haji mabrur insya-Allah. Silakan. Tak, bye-bye. Bye-bye sini je. Ya? Yeah? Zon 1. Zon 1 je, silakan. Ah, yeah, jalan yeah, terus. Ah, yeah. Jalan terus. Passenger zon 1. Zon 1 saja Ya. Ya, silakan je. Nanti pasport simpan ya, tinggal berimpas saja. Ya, yeah, ja, selamat. Selamat, selamat, selamat. Lepas ni pasport simpan ya. Ha, boleh pas saja, pas masuk saja di tangan ya. Pak boleh pasport simpan ya. Ha, pasport simpan nanti kalau jatuh hilang. Haji, selamat ya. Haji mabrur insya-Allah. Selamat, selamat. Yang Haji mabrur insya-Allah. Baik, baik, selamat, selamat. Boleh boleh. Saya baru bagi clearance. Eh tuan, selamat ah. InsyaAllah. Selamat, selamat. Dapat haji mabrur insya-Allah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Baik tuan, selamat. Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh juga, tak ada masalah. Kan? Betul. Ya. Yeah. Nanti sampai-sampai terus nak urusan naik bas apa semua ke hotel. Nanti tak sempat. Memang semayang dalam pesawat. Senang. Boleh semayang dalam hotel ke? Tak boleh sebab kita dah bermukim. Lebih 3 hari. Kan tak boleh pula. Ha, ya. Yeah. Okey, baik. Haji, selamat. Haji mabrur insya-Allah. Doa ya. Tuan, selamat ya. Jumpa lagi insya-Allah. Eh, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi simpan pasport ya, insya-Allah. Simpan pasport, tinggal boarding pass saja di tangan. Ya, yeah, selamat yeah. Je ya. Selamat. Ya, yeah, selamat kan. Ya, yeah, ya. Yeah.
Selamat tuan. Ya baik. Insyaallah haji mabrur insyaallah. Oh jatuh. Tuan sama ya. Insyaallah. Baik ji, sama ji ya. Jumpa lagi insyaallah. Cakap kantil. Ya. Cakap dia tadi. Pergi ya. Insyaallah. Ya betul, pasport simpan, boarding pass di tangannya. Adik-adik belakang. Ya, tuan, silakan. Ya, insyaAllah. Lagi. Ya. Ya, waras kabe pada pada lah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ram. Ya. Ya, yeah, sama. Jumpa lagi Haji Mabrur insya-Allah. Tuan ya, selamat. Baik tuan, selamat ya. Simpan pasport, tinggal boarding pass saja ya. Ya, selamat ya. Insya-Allah. Ada yang semayang awal sikit ya. Kat sana tu ada yang semayang. Tak apalah, lagi ramai sikit orang. Jadi orang masih ramai lagi, tak apalah semayang. Cuma itulah masanya kadang-kadang bertembung macam ni. Waktu semayang pernah masuk, waktu boarding pernah masuk. Tapi yang paling susah adalah urusan boarding ni kan, sebab ini melibatkan penerbangan apa semua. Jadi boleh semayang dalam pesawat, tak ada masalah ya. Gitu. Semayang dalam pesawat, semayang dengan wuduk yang sempurna, menghadap kiblat yang betul, maka selesai, tak ada masalah. Ya. Okey, insya-Allah ya, kita jumpa lagi pada video yang akan datang ya. Untuk penerbangan yang akan datang insya-Allah. Selamat menunaikan ibadah haji, selamat menuju ke Madinah untuk semua. Dan kita doakan agar semuanya mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.